Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Nah, kali ini saya mereview di wilayah deretan dengan kaki gunung Penanggungan Lur. Nah, ini ada sebuah peninggalan peradaban zaman dahulu kala, atau bilangnya itu peradaban kuno, entah itu zaman Majapahit atau sebelum kerajaan Majapahit. Ini dapat informasi dari warga, katanya kawasan sini pernah ada pemukiman. Kalau bilangnya itu pemukiman, kita menelusuri yang di sebelahnya sana, dekat dengan sungai. Ini ikut kawasan wilayah desa, kalau nggak salah ini Pungging, Kecamatan Pungging, dekat dengan sungai atau kali Wangane Wapi. Ini ada batu unik. Kalau dibilangnya itu unik, kenapa? Ini batu dipahat seperti kayak dinosaurus ya. Nah, ini bentukan buatan alami atau buatan sendiri, buatan manusia. Kalau dilihat dari goresannya, ini seperti kayak kepala dinosaurus ya, yang di lereng Gunung Penang, atau kepala hewan lah ini. Ini dibentuk menyerupai kayak apa, toko tahu, gambar toko apa lagi. Nah, ini kayak si gambar sapi tahu apa ini. Nah, luar biasa. Di desa kalau nggak salah ini Punggung. Nah, ini ada unik juga ya, ada gambar semar, tuding, di tulisan Jawa. Ini anyar lur, ini gawenan anyar sing nanggone ulah Punggung. Ikuti terus channel kami, kita akan menelusuri sisa-sisa peradaban zaman dahulu kala yang di bawah kaki Gunung Penanggungan. Itu apa ya lur, cerah, suasana cerah di kawasan Punggung ini. Nah, ini di dekat dengan perbukitan. Informasi dari warga tadi, ada sebuah papunden atau bilangnya itu tempat keramat. Katanya ada peninggalan kuno, zaman kuno ini. Ini kata lur, kata si wapi, kalau singkatnya mateng ya. Ini ada pecah-pecahan genting, entah ini baru atau lama kita nggak tahu ya. Cuma ini dongkel bekas bambu. Barangkali kita menemukan yang lebih besar lagi, katanya informasinya ada peninggalan kuno. Ini bekecot. Pemain bekecot ini dekat dengan kates-kates, pohon kates. Tempatnya rada panas, cerah soalnya. Luar biasa. Ini kemelecar bekasi dari ini pemukiman kuno. Apakah ada yang di wilayah Pungging dekat dengan Gunung Penanggungan? Ikuti terus channel kami, kita berusukan ke sana. Ini punden yang dikeramatkan oleh warga, sudah nyampe sini. Nah, ini ada pohonnya beringin, iprit atau beringin ini dengaran. Nah, ini ono gambar ringin ini lur. Ini gambar Majapahitan. Ini gambar Majapahitan yang nanggung ini gini. Luar biasa. Ini wapi lur. Ini Padu Raksan, kalau bilang ini Padu Raksan. Kenapa bilang Padu Raksan? Gapuro. Gapuro. Bahasanya Pak Gapuro. Nah, ini Jawa ngaran ini Gapuro lur. Pintu masuk. Nah, ini kok ini wapi. Nah, ini Gapuro yang nanggung ini wilayah Pungging dan ini. Luar biasa, ini akan pengunjung. Nah, juga akan pengunjung.
soalnya ini tempat yang dikeramatkan oleh warga sejak dahulu. Nah, ini ada patung kayak unik ya, ada keunikan juga. Ini patung baru kemungkinan, kayak wong wedok lungguh ayu pisan. Ayu lur, wangi lur. Ayu ya. Iki nanggone gapura lho, wapi. Wapi. Iki ana loro sing jaga, berarti iki patung loro iki kemungkinan ngono lho. Paling ayu ya karo. Iki rada elek, buruk. Patunge sing nang ngene. Iki tempat sing disakrono warga iki luar biasa, sangat terawat. Soal kenapa kok bilang sangat terawat? Ini disakralkan juga ya. Ini makamnya. Nanti kita tanya pada warga. Ini itu daerah mana ya? Kita memasuki makam. Ini makam Punden. Kawasan wilayah Punggung Mojokerto, Jawa Timur. Tulisannya Nyai Makam Pandan Sari. Itu makamnya di dalam. Luar biasa, masih terjaga, terawat. Yang di makam keramat ini banyak pengunjung. Nanti kita tanya ini ke desa mana. Coba kita tanya pada pengunjung ini. Kita tanya, Pak ngapun ten nggih? Pak mriki tumut kampung pundi, Pak? Niki desa Tumut Sekar Gadung, desa Unengan. 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 Mriki mawon nggih njenengan. Pak pun dan mriki ini memang dikeramatkan sejak dulu, Pak. Iya. Sejak dulu. Pak pun dan mriki namine Mbah Nyai Pandan Sari. Memang disakralkan, Pak ya. Iya. Setiap ramenya dari apa, Pak? Hari Kamis Kliwon. Nah, iki hari Kamis Kliwon rame. Dulur-dulur aku cuma ndedono tok. Iki ana pundan keramat. Iki pundan keramat iki tuwek. Tempatnya orang istighosa juga. Oh gitu lur. Ya nggih nggih. Masjid iki sing dibongkar iki sing dibongkar. Oh nggih, Pak. Pak, sampean pengunjung napa warga mriki? Ya wong kene aing delok rene. Oh nggih, mriki mawon. Berarti Sekar Gadung nggih? Iya. Desa Unengan. Oh, desane Unengan, dusun Sekar Gadung ngoten ta, Pak? Iya. Oh nggih nggih. Ah, dulur-dulur. Ah, iki tempat keramat iki sangat terawat sekali. Soalnya kenapa? Bilangnya peninggalan kuno. Nah, sebelahnya lagi kita menyusuri yang sana, ada sebuah benda, benda kuno berupa batu. Iya Pak, sebelah ini. Iya, batu. Nah, kita menyusuri yang sebelah saya. Di sebelahnya pepunden atau bilangnya itu tempat keramat orang dahulu, dahulu kala. Ini ada batu-batu dahulu. Apa ini bentuk pepesan lur? Ini pepesan. Apakah dulunya ini tempat ini desa Unengan menyimpan sebuah peradaban zaman dahulu? Ini tempat sakral. Ini sebuah batu, kalau nggak salah ini watu dakon yang ngarani ya. Ini pepesan, pepesan pecah. Ini pecah. Ini ada alat penumbuk juga. Nah, ini bekas. Kemungkinan ya lho, kemungkinan zaman itu atau zaman Majapahit kita nggak tahu. Soalnya ini ada keunikan. Ini bekas kayak batu-batu candi gitu lho, lur. Nah, kayak gini. Ini kayak batu candi yang dikeramatkan oleh warga sekitar Desa Unengan, Dusun Sekar Gadung, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Jawa Timur. Luar biasa, masih tersisa. Kayak di bawahnya ini ada umpak ya. Nah, kayak gini loh. Nah, ini kayak umpak ini. Oh, soalnya apa? Diselamatkan. Ini kayak banyak padupan. Luar biasa ya loh. Nah, ini kayak batu candi ya. Pahatan lama ini kayak aneh. Atau baru kita nggak tahu. Ini kayak bentukan pojokannya candi yang di wilayah sini banyak sekali yang masih tersisa. Itu alat penumbuk atau benangnya itu lumpang, lumpang untuk geplok zaman dahulu atau dapur, dapur zaman dahulu untuk penumbuk padi
kedelai di wilayah sini masih tersisa. Ini bukti-bukti zaman dahulu masih ada sampai saat ini. Nah, itu ada batu apa itu? Batu kursi atau apa ya? Luar biasa, masih terjaga, masih lestari. Yang di makam ini, nah ini ada batu-batu unik juga ya. Ini kayak zaman batu atau zaman apa ya? Kita nggak tahu. Soalnya ini bentukan kayak di batu ya. Luar biasa kayak bentukan kayak semar. Ini lho. Ya kayak semar. Luar biasa. Sisa-sisa peradaban kuno yang di desa Unengan, Dusun Sekar Gadung, Pungging, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Akhir kata, rahayu, salam budaya. Wassalam. Dan sekali-sekali melupakan leluhur Nusantara.